video apa? Video tentang kuman nih, untuk mengajarkan pentingnya sains ke anak-anak. Memang penting ya mengajarkan sains ke anak usia dini? Penting dong, karena di sekitar anak-anak banyak hal yang berkaitan dengan sains. Dan video ini akan dijelaskan mengenai pentingnya sains dalam perspektif individu dan sosial. Yuk tonton! Ayo, boleh! Pembelajaran sains dalam perspektif individu dan sosial pada anak usia dini dibagi menjadi 3 tingkat dalam National Science Education Standard. Pada tingkat keempat, anak diharapkan dapat memahami mengenai kesehatan pribadi, karakteristik dan perubahan dalam populasi, jenis sumber daya, perubahan pada lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam tantangan lokal. Pada tingkat 5-8, anak diharapkan mampu memahami kesehatan pribadi, populasi dan hubungannya dengan sumber daya dan lingkungan, bahaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat. Pada tingkat 9-12, diharapkan anak mampu memahami kesehatan pribadi dan masyarakat, pertumbuhan populasi, sumber daya alam, kualitas lingkungan, bahaya dan bencana alam, sains dan teknologi lokal. Secara garis besar, pembelajaran sains pada anak usia dini meliputi kesehatan pribadi dan masyarakat, populasi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, kualitas lingkungan dan bahaya bencana alam, ilmu pengetahuan, serta teknologi lokal. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran Science in Personal and Social Perspective, mari kita lihat Lesson Plan atau RPPH, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Di dalam RPPH seperti biasa tercantum kapan kegiatan akan dilaksanakan, seperti semester berapa, bulan apa, dan minggu keberapa, juga hari dan tanggalnya. Kemudian terdapat juga tema dan subtema, model pembelajarannya, dan kelompok usia anak. Di sini tema yang kami ambil adalah anggota tubuh dengan subtema gigi, cara merawat gigi dan menjaga gigi. Model pembelajarannya dengan kelompok usia 4-5 tahun. Di sini terdapat 5 kolom. Kolom pertama kegiatan bermain, kolom kedua aspek indikator, kolom ketiga alat dan bahan, kolom keempat metode, kolom kelima assessment. Pada kegiatan bermain, ada pembuka, anak berbaris dan berdoa. Aspek atau indikator yang akan dicapai adalah SOSEM, anak berbaris mengikuti aturan. Aspek 6, nilai agama dan moral, anak berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Di sini dengan praktek langsung. Menyanyi, aspek atau indikator yang akan dicapai adalah bahasa. Anak menyanyikan lagu sederhana dan anak mampu mengeluarkan pendapat. Kegiatan berikutnya olah tubuh dengan melakukan gerakan senam, aku anak sehat. Aspek yang akan dicapai adalah fisik motorik. Anak melakukan gerakan koordinasi. Pada kegiatan apersepsi,
Alat dan bahan yang digunakan adalah tiruan bentuk gigi dengan metode bercakap-cakap atau dialog. Anak mengamati bentuk tiruan gigi. Anak ditanya oleh guru mengenai ciri-ciri, fungsi, manfaat, dan cara merawat gigi. Anak mengkomunikasikan pengetahuannya tentang gigi. Aspek atau indikator yang akan dicapai adalah aspek kognitif, mengetahui mengenai ciri-ciri atau fungsi, manfaat, dan cara merawat gigi. Alat dan bahan yang digunakan adalah sikat gigi, pasta gigi, gelas, dan celemek. Di sini didemonstrasikan langsung. Guru menjelaskan aturan-aturan kegiatan dan memberikan demonstrasi. Yang pertama, pandai menggosok gigi. Yang kedua, mengelompokkan gambar tentang alat yang digunakan membersihkan gigi. Yang ketiga, mewarnai gambar gigi dengan cat air. Alat dan bahan, gambar peralatan gosok gigi, serta lembar kerja anak dan cat air. Dengan metode penugasan. Pada kegiatan inti, anak melakukan kegiatan pandai menggosok gigi dengan metode penugasan. Skenario kegiatan, anak mengambil gelas, pasta gigi, dan sikat gigi di dalam lokernya masing-masing. Aspek atau indikator yang akan dicapai adalah SOSEM. Anak mengetahui aturan-aturan dalam menggosok gigi. Anak menuju ke wastafel dengan menggunakan celemek. Anak melakukan kegiatan menggosok gigi. Aspek yang akan dicapai adalah fisik motorik. Anak mengetahui cara hidup sehat. Yang kedua, mengelompokkan gambar tentang alat yang digunakan membersihkan gigi. Aspek yang akan dicapai, kognitif. Mampu mengklasifikasikan benda. Dengan praktek langsung. Skenario kegiatan, anak mengambil kertas yang telah digunakan. Anak mengelompokkan gambar dengan menempel di kertas HVS tersebut. Yang ketiga, mewarnai gambar gigi dengan cat air. Aspek yang akan dicapai adalah seni. Anak membuat hasil karya dengan metode praktek langsung. Skenario kegiatan, anak mengambil lembar kerja anak di loker masing-masing. Anak melakukan kegiatan sesuai perintah guru. Demikianlah tadi cara penerapan pembelajaran Science in Personal and Social Perspective. Semoga bermanfaat.